Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel saya Bandi TV Channel. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat, tak kurang dari satu apapun. Jadi saat ini saya sedang melakukan perjalanan menuju wisata Citegong Nampan Sukomakmur Magelang. Jadi sebelum sampai sana kita dihadapkan pemandangan sekelilingnya dengan perkebunan sayur dari daun bawang, seledri, kobis dan lain sebagainya. Jadi Sobat YouTube, sebaiknya untuk perjalanan ke sini yang perlu kalian siapkan adalah kendaraan Anda dengan prima karena medannya yang banyak tanjakan-tanjakan ekstrim dan pakaian yang cukup tebal karena di udara di sini, cuaca di sini di pagi hari bahkan di siang hari pun masih terasa dingin. Untuk perjalanan saya sendiri dari Imogiri menuju Nampan kurang lebih 2 jam 18-an menit terbayarkan dengan tempatnya yang luar biasa dengan view Gunung Sumbing. Oke, untuk kalian yang berencana ke sini menggunakan roda 4, ya seperti inilah jalan utama menuju wisata Nampan Citegong Sukomakmur. Setelah kita melewati jalan yang tadi, kita melewati jalan dusun yang padat penduduk, juga jalannya yang tidak terlalu lebar. Sebagai informasi, kebetulan saya datang ke sini cuacanya yang sangat cerah. Untuk waktu-waktu tertentu, kadang di daerah sini diselimuti oleh kabut. Disinilah pembayaran loket retribusi untuk wisata Nampan Citegong. Bahwa hanya dengan Rp8.000 Anda sudah bisa menikmati wisata teras tiring Citegong Nampan Sukomakmur Kajuran Magelang. Di antaranya Puncak Batu Susu, teras tiring Negeri Sayur, dan Gardu Pandang. Bagi kalian penyuka wisata alam, tentunya tempat ini sangat recommended. Dimana di sini kalian dapat menikmati view Gunung Sumbing yang sangat indah. Kebetulan cuaca hari ini sangat cerah dan dimana di sini kalian dapat menikmati hamparan perkebunan sayur dari berbagai macam sayur, mulai dari daun bawang, kentang, dan lain sebagainya. Thank you.
Oke, bagi kalian yang mengetahui informasi lebih lanjut apapun itu tentang wisata Sitekong, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.